dilakukan penertiban di kawasan sepanjang Benyamin Sueb ini, kedapatan kendaraan yang berplat nomor genap melewati kawasan ganjil genap di tanggal ganjil ini. Selamat pagi, Pak. Mohon maaf mengganggu perjalanannya. Tahu kenapa diberhentikan, Pak? Enggak tahu sih. Ini apa kawasan ganjil genap, Pak? Di sini kawasan ganjil genap. Sekarang kan tanggalnya ganjil. Bapak plat mobilnya genap. Bapak bisa direm dulu. Iya, Bapak bisa lihat surat-suratnya. Bisa lihat surat-suratnya, Bapak. Iya, Pak. SIM-nya mana? Bapak surat-suratnya? Iya? Iya, dari berlaku dari bulan Agustus sudah mulai penindakan sampai selesai ASEAN Games, Bapak. Kan saat akan kami lakukan tilang, pengemudi ini pun berdalih bahwa ia tidak mengetahui bahwa di kawasan ini ada sistem ganjil genap. Di sini udah jalur ganjil genap. Saya maaf, saya terang-terang nih, antara saya nih. Iya. Saya belum pernah kesini masalahnya. Iya, Bapak. Belum ngerti ya. Iya. Tetap, Pak. Semuanya sama, nggak cuma Bapak aja. Semuanya yang lewat sini, platnya genap, semuanya ditilang. Jadi, Bapak, dan mohon maaf saya tilang ya, Pak. Tapi jangan dah. Kita malah hari ini aja dah. Iya. Aja. Iya. Saya kan cuma jalanin tugas. Kalau Bapak memang melanggar, ya saya tilang. Kalau misalkan kan semuanya... Saya nggak tahu masalahnya, kalau saya belum melanggar. Iya, ya nggak tahu, makanya saya kasih tahu biar Bapak besok nggak ngulangin lagi. Jangan lah, saya nganterin yang ngedong saya. Oh, nggak bisa, Pak. Ya. Mohon maaf, saya tilang ya. Bapak bisa turun dulu dari mobil? Tanda tangan dulu, Pak. Pakai. Si Bapak yang ditahan, saya coba. Mohon Bapak jangan diulangi kembali. Ya? Iya, Pak, biar Bapak tahu. Sudah sosialisasi 2 minggu. Di TV juga sudah ada disiarkan. Di tol running tag ada juga, ya. Running tag di kilometer 20 Bapak ada. Ya, monggo Bapak silakan. Makasih, Pak. Makasih, Pak ya. Siapa? Semuanya sama, Pak, ya, lewat sini semuanya ngambilnya di sana. Hati-hati di jalan ya, Pak, ya. Safety belt-nya dipakai. Ya, hati-hati di jalan, Pak. Makasih.